Niko. Sugeng Injeng, Sugeng Siang, Sugeng Dalu, Sugeng Pempanggian Malih Kalih Kulo, Miko Meikana, VTuber Saking Indonesia. Hai, selamat datang guys di debutku. Akhirnya aku debut. Akhirnya aku jadi anime guys. Aduh, teriak. Teriak jadi kayak maaf ya guys karena agak ugas gitu ya. Oke, kita mulai perkenalannya ya guys. Oke, namaku Miko Meikana. Aku adalah gadis SMA yang sebenarnya gak ada backstory-nya sih. Aku adalah gadis SMA yang punya misi untuk menyebarkan apa yang aku tahu ke orang-orang biar ilmunya tuh gak berhenti di aku aja gitu. Oke. Terus usiaku 16 tahun, aku masih muda guys ya. Kalian jangan sampai tahu kalau sebenarnya aku danan-danan. Tanggal lahirku 5 Mei, tinggi 155 cm. Hobiku adalah full turu. Enggak guys, canda. Sama ngemil. Nah, ini nih. Kalian bisa traktir aku Miquid atau Miko Biskuit di traktir yang linknya ada di bawah guys, mulai dari 1000. Jadi kita bisa ngemil bareng-bareng gitu. Okay. Terus untuk hashtag, sebenarnya kalau yang Osimark itu emoji yang buat dukung itu terserah ya. Bahkan aku nggak tahu, aku nggak yakin apakah video debutku ini ada yang nonton atau enggak. Oke, main hashtagku adalah Miko Meikana. Untuk art atau fan art bisa di Miko Mei Art. Klipnya aku juga gak yakin bakal ada yang klip. Miko Mei Klip. Oke, untuk meme Miko Mei Live. Untuk live aku belum bisa live guys, soalnya PC-ku kentang. Jadi, kan aku pernah coba ya kemarin ya, mau nge-live gitu. Tapi, gila, panas banget. Jadi, aku gak akan memaksakan, nanti bisa meledak. Oke. Untuk modelku ini aku buat sendiri, gambar dan rigging sendiri. Tapi, gila, susah banget. Aku gambar sama rigging tuh berapa hari ya itu ya. Ah, pokoknya pusing banget deh, apalagi yang riggingnya itu. Makanya kalau live 2D commission itu mahal banget, sampai puluhan juta gitu kan. Ya karena gambar sama riggingnya. Tapi karena ini jadi payahku sendiri, jadi ya dipakai aja lah. Okay. Terus untuk schedule, konten apa aja sih yang bakal aku bawain gitu. Yang aku inginkan yang pertama adalah aku pengen bikin konten untuk siapa aja yang pengen belajar aksara Jawa, mau dia dari luar Jawa, mau dia orang Jawa. Aku pengen bikin konten belajar aksara Jawa gitu. Terus yang aku mau buat itu cover lagu dan juga gaming. Ya kayak seperti biasa lah. Tapi kalau misal live stream belum bisa guys, nunggu upgrade dulu ya, makanya bantu aku. Oke, untuk video debut stream ini mungkin sampai di sini dulu. Makasih yang udah nonton semuanya. Ditunggu ya apa konten-kontenku berikutnya. Oke. Mungkin habis debut video ini aku bakal kasih video perkenalan gitu, video perkenalan singkat ya gitu. Okay. Sampai jumpa di next video guys, bye bye. Sayonara. Kok sayonara sih, mata-mata. Monggo.